Hello guys, thank you so much for joining me back by Willing to Open and Play's video. My name is Praisa and welcome to the third episode of Review Corner. I'm a little bit excited about this episode because I'm gonna reveal where I have been for the last 2 months and it's related about topic today's. Yes, as you can see on the title, today I'm gonna tell you an intern life and how is it like to be in Trans TV. Don't wait up too long, this is it, let's get rolling. So yeah, that was a little bit structured about Trans TV, especially in production base. So basically there's a lot of division, but I'll tell more about production. Sebenernya gue banyak banget yang pengen gue kasih tau, cuman gue pengen membuat video ini seefisien mungkin. Jadi gue akan mencoba menjawab pertanyaan yang orang tanyakan ketika ketemu sama gue. Pertanyaan pertama, gimana sih caranya bisa magang di Trans TV? Itu sebenarnya sistemnya full time, jadi harus dari pagi sampai sore. Jadi harusnya sih lo udah nggak punya kelas lagi atau lo nggak kuliah lagi. Kalau misalnya seminggu sekali mungkin masih ada dispensasi, tapi kalau misalnya tiap hari lo kuliah, kayaknya harus dipertimbangin gitu. Lo nggak sih gue pakai orang dalam biar keterima di Trans TV? My suggestion is you don't really have to. Gue mencoba memasukkan berkas gue lewat karir.transtv.co.id/magang. Dan ternyata cuma dalam kurun waktu 2 atau 3 hari gue udah dipanggil sama HRD. Gue lihat memang HRD beneran tracking dari website itu, dan website itu tuh bukan cuma website asal-asalan, tapi memang dibuat khusus untuk ngejaring anak-anak yang tertarik untuk ikut magang. Kenapa lo maunya di Trans TV? Kenapa nggak di TV lain? Basically gue sebenarnya masukin aplikasi gue ke semua TV. Kebetulan yang waktu itu manggil gue cuma Trans TV dan Net TV. Karena waktu itu Trans TV manggil gue duluan, habis itu baru Net TV, jadi gue harus menolak. Nah, menurut gue sebenarnya semua TV sama aja sih. Apalagi kan gue emang niatnya magang dan tolong aja, jadi kayak menurut gue sama aja. Gue nggak membeda-beda kayak gitu. Lo di bagian apa dan program apa? Gue di bagian produksi, lebih tepatnya produksi 1 di program Dr. Oz Indonesia. Dan karena gue di produksi, jadi kemungkinan besar di video ini gue ngelihat based on produksi. Jadi kalau misalnya lo mungkin PR atau bagian advertising atau talent IT or something else, gue nggak tahu. Gue bisa milih nggak sih di bagian apa atau program apa gitu? Gak bisa. HRD will choose it for you. Jadi lo harus siapin diri lo untuk terima sesuatu yang baru dan belajar sesuatu yang baru. HRD bakal pilih sesuai sama latar belakang studi. Emang bener kerjanya nggak dibayar dan after office hour gitu? Menurut gue sih sebenarnya kan dari awal definisi magang atau kerja lapangan itu kan ya kayak belajar, cuma lo belajarnya gak di kampus tapi ya di tempat lain. Dari awal gue gak berekspektasi dapat kompensasi apapun. Alhamdulillah kalau misalnya lagi syuting gitu biasanya dapat makan, dan kalau misalnya nggak dapat makan biasanya bakal di reimburse jadi uang. Gak harus datang atau pulang, itu tergantung produsernya biasanya. Ya depends lo programnya tuh mulai jam berapa atau apakah bentuknya tapping atau live. Program gue tapping, jadi gue biasanya masuk jam 11:30-12, pulangnya jam 10 malam. Emang bener ya kerjanya kayak di suruh-suruh gitu, kayak bambu. Apalagi bambu is too strong word for me. It depends sebenarnya lo mendefinisikan bambu itu apa. Karena disuruh fotokopi, terus lo disuruh-suruh minta tanda tangan dan lain-lain, itu lo anggap bambu. Ya sebenarnya enggak juga sih, karena kalau enggak ada anak magang itu pun hal yang dilakuin sama staff di sana. Sebenarnya ngebantu tim kreatifnya, tapi dengan skala kecil yang enggak berat, yang enggak susah. Kalau enggak ada anak magang, tetap aja sih staff ini bakal ngerjain. Jadi come on, jangan menggunakan kata bambu lah, it's too strong. Di divisi kreatif, job desk lo apa aja? Pertama adalah kontak artis. Misalnya Dr. Oz mau ngundang bintang tamu nih, nah gue yang harus nemuin artisnya, gue harus kontak, harus di-link schedule-nya, pas nggak jam berapa, maunya standby jam berapa, dan sampai akhirnya itu artis datang ke studio, itu adalah tanggung jawab gue sebagai anak magang. Selain itu, gue juga bantu bikin breakdown untuk wardrobe. Kira-kira untuk acara dengan tema kayak gini, cocoknya bajunya kayak apa, referensi bajunya seperti apa. Jadi pas syuting itu, gue bakal ngebantu host dan artis juga untuk baca prompter. Kecepatan, ketepatan itu tuh, dan penulisan dan lain-lain tuh harus tepat dan harus bisa terbaca sama host. Apa yang paling berkesan selama magang di sana? Yang paling berkesan itu waktu gue diajak sama tim kreatif gue untuk survei ruang otopsi. Lihat tuh ruang otopsi di rumah sakit Polri, lemari es buat nyimpen mayatnya. Aduh, oh my god, itu kayak gue gak mau lagi kesana. Kreatif gue ini berani banget, jadi dia kayak ngeliat kemana kemari, gue yang kayak bisa gak kita pulang aja.
Yang kedua itu ketika gue tahu bahwa gue masuk yang di saat yang gak tepat, dimana ketika mood, emosi, dan lingkungannya tuh lagi gak baik. Gue ngeliat banget usaha mereka, gimana mereka tuh kayak ngesampingin semuanya dan tetap berusaha menghasilkan sesuatu atau mencoba beraktivitas layaknya kayak mereka biasanya gitu. Di situ gue ngerasa ya mungkin beberapa mikir bahwa ya YouTube lebih dari TV mungkin, tapi I don't really think so, karena waktu di sana tuh gue ngeliat banyak banget yang dipertaruhin. Ya uang perusahaan lo pertaruhin, ya keluarga yang nunggu lo di rumah, ya audiens yang tiap tiap minggunya punya demand lebih. Ini tuh nggak main-main, ada sesuatu yang benar-benar diperjuangkan di sini. It's a little bit traumatic and eternal, right? Next, tips and trick dong kalau magang di sana gimana? Okay, tips untuk yang mau magang di TransTV. Pertama, it depends on your program. Tapi menurut gue di TransTV adalah yang penting senyum, salam, sapa. Itu tuh penting banget dan mandatory. Walaupun lo gak kenal orangnya, just try to be nice, karena itu menunjukkan respect lo sama mereka. Yang kedua, don't say, no, I can't do it, I don't want to. Jangan bilang kayak gitu, karena that's the reason why you intern. Disitulah karena lo magang, lo bakal diajarin. Jangan bilang gak bisa, mereka pasti bakal ngajarin lo. Yang penting adalah menurut gue adalah siap flash disk. Siap flashdisk dan juga siap pulpen. Aturan di TransTV itu harus pakai baju hitam, celana hitam, sepatu hitam. Lo nggak bakal dapet uniform di sana, nggak bakal dapet seragam TransTV karena itu untuk karyawan. Dan nanti lo juga bakal dapet ID kayak gini. Fokusin dikit. Nah, udah bareng ID sama pulpen dan ada flashdisk, jadi segalanya ada di sini. So that is all for now, thank you so much for watching, and for you that may be interested in joining as an intern in TransTV, I wish you luck and semoga mendapatkan divisi yang cocok untuk lo. Dan buat lo mungkin orang TransTV yang menganggap bahwa informasi yang gue kasih tau gak pantas untuk dikasih tau orang lain, I'm really sorry, I just trying to help here. Karena ketika gue magang, gue juga mencari tahu gimana sih magang di TransTV. Don't forget to keep your dream on and work for it, because see, another my dream just achieved. So, yeah, I'll see you in the next video. Sayonara, guys!